Penyanyi nombor satu negara Datuk Seri Siti Nurhaliza mahu anak perempuannya Siti Aafiyah membesar seperti kanak-kanak normal yang lain. Menurut Siti, beliau masih memberi ruang privasi kepada Aafiyah dan hanya akan berkongsi telatah puterinya itu sesekali dalam media sosial. Siti berkata perhatian terhadap Aafiyah tidak dapat dielakkan kerana statusnya sebagai anak selebriti, namun berharap anaknya itu pandai membawa diri. Pelantun lagu Aku Bidadari Syurgamu itu juga sudah mula memupuk dan mengajar Aafiyah untuk mengenali bidang perniagaan supaya dapat mewarisi empayar perniagaan ibu bapanya kelak. Siti Aafiyah merupakan anak sulung Siti bersama suami Datuk Seri Khalid Muhammad Jiwa. Pasangan itu dijangka menimang cahaya mata kedua bulan ini.